Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad amma Nah, Alhamdulillah Mari anak-anak Islam Indonesia semuanya kita bersyukur kepada Allah dan terus bersyukur kepada Allah sampai sampai jiwa diri ini kembali kepada Allah. Maka siapa yang bersyukur, maka Allah akan berikan tambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Nah, Masya Allah, sudah berapa banyak sahabat-sahabat yang kalian sudah kenal? Paham? Tahu kisahnya? Masya Allah sudah banyak sekali. Hari ini Insya Allah Kak Ari akan mempersembahkan sebuah sajian kisah yang berbeda dari sebelumnya, yaitu tentang tiga orang sahabat yang Kaari kisahkan jadi satu kejadian yang ia dijanjikan oleh Rasulullah surga. Siapakah mereka? Yuk kita. Kita saksikan, kita dengarkan. Yuk, semuanya duduk yang baik, duduk yang bagus di rumah, ndak boleh sambil tiduran. Ya, yuk, subhanallah, di waktu duha ini kita banyak-banyak menggunakan waktu kita untuk belajar menuntut ilmu. Baik, bismillah, kari akan mulai kisahnya. Kisah tiga orang sahabat Rasulullah yang dijanjikan surga. Siapakah ia? Kita saksikan. Mereka terpilih dengan izin Allah yaitu Zaid bin Harithah. Zafar bin Abi Talib dan Abdullah bin Rawaha. Maka dalam peperangan ini tiga sahabat sekaligus dijadikan oleh Rasulullah sebagai panglima perang. Zaid bin Harisah, Zafar bin Abi Talib, dan Abdullah bin Roha yang usianya sudah lanjut usia. Tapi karena kebaikan, kemuliaan pribadinya, Masya Allah, tiga orang sahabat ini dipilih oleh oleh Rasulullah dalam peperangan Perang Muqtah. Nah, anak-anak semuanya, bagaimana awal terjadi peperangan Mu'tah ini? Bahwa kita membaca, kita mendengar, ada utusan Rasulullah yang bernama Haris bin Umair. Rasul mengutus kepada Haris untuk bertemu Raja Busro ya. memberikan amanah dari Rasulullah, maka anak-anak semuanya begitu sampai di daerah Mu'tah, ya di sekitaran timur Yordania. Maka sahabat Haris ini dicegat oleh pasukan-pasukan Romawi, -pasukan "Hei, siapa engkau?" Hmm, "Mau kemana engkau?" "Aku adalah sahabat Haris." Aku membawa amanah dari Rasulullah Muhammad untuk memimpinmu. Tidak. Tidak boleh. Kau telah memasuki kekuasaan kami, kami pasukan-pasukan Romawi. Tidak mengizinkan kau. Berarti? Tidak boleh. Anak-anak semuanya sahabat Haris ternyata di dihadang bahkan subhanallah. Sahabat Haris diganggu dan dicelakai oleh pasukan-pasukan Romawi. Maka kemudian Rasulullah mendengar, mendengar, dan Rasulullah memerintahkan kepada pasukannya untuk bersiap-siap. Kita mendengar bahwa pasukan Romawi ini terkenal dengan kehebatannya, tapi bagi umat Islam tiada yang perlu ditakuti. Maka masya Allah, karena semuanya. Pengen tahu kisah selanjutnya? Nah, Masya Allah. Rasulullah memimpin. Memerintahkan kepada tiga panglima tadi. Dan Rasulullah bersabda. Jika Zaid mati syahid, maka zakpar yang mengambilnya. Jika zakpar mati syahid, maka Abdullah Rawahah penggantinya. Nah, anak-anak semuanya, Rasulullah memberikan panji Islam kepada sahabat Zaid bin Harisah. Tapi sebelumnya, nah, kita akan mendengar panglima Abdullah bin Roha. Walaupun lanjut usia, masih bersemangat membakar semangat pasukan Islam. Nah, apa yang dipesankan, dinasihatkan oleh sahabat Panglima Abdullah bin Rawaha, kita lihat Panglima Abdullah bin Rawaha memberikan semangat berpesan kepada pasukan muslim. Wahai kaum muslimin Kita berkumpul di sini Di bumi Allah ini Lihat Di depan kalian Pasukan Romawi Begitu banyak sekali Wahai kaum muslimin Saya Abdullah bin Ruaha Berpesan kepada kalian Carilah dua kebaikan Hidup mulia Atau mati syahid Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Allah Akbar Para kaum muslimin Semangatlah kita akan bertemu Di jannahnya Allah Allahu Akbar Masya Allah Subhanallah Anak-anak semuanya walaupun usianya telah lanjut, tidak menghalangi sahabat Abdullah bin Rawaha untuk memberikan nasihat. Siapa yang masih ingat tadi? Kita sebagai pasukan, sebagai anak-anak Islam harus meraih dua, dua kebaikan. Iskariman, Aumud, Syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Maka Masya Allah. Anak-anak semuanya sesaat lagi kita akan menyaksikan begitu hebatnya peperangan ini perangan yang tidak dipikirkan oleh oleh pasukan Romawi bahwa bangsa Arab ini bisa bisa membuat mereka gentar hadir di tengah-tengah pasukan seorang panglima anak angkat Rasulullah Zaid bin Harisah yang bersama beliau yang menemani beliau saat peristiwa toib, kita melihat, kita akan saksikan. Begitu bersemangatnya Zaid bin Harisah memimpin pasukan membawa bendera panji Islam yang dia akan terus jaga. Dia akan jaga. Ayo, anak-anak semuanya, kita lihat keberanian sahabat Zaid bin Harisah.

هامت ah. السحب ya. Aku sudah tidak kuat. Jangan sampai pagi ini jatuh ke tangan musuh. Baik. Zaid. Ah. Sofi aw, maksudnya, kalau tuan Islam ini, ayo kita teruskan, kita lanjutkan. Aku tarik balik, kita baju kembali. Allah, bantuan, Ya ya. حسنا منيعا تتوج هامت السحب السدودا ايا ابناء جلدتنا في قلوبنا الشهوات يكفيكم رقودا أمتي يدك لا تنادي فهم يا بني قومي أعيدوا مثلنا أمجاد عصركم وقل بالحديد آه لنا قيودا وأظلموا آه. أن لنا حصنا منيعا تتوج هامتا سحب السدودا أيا أبناء جلدتنا في قلوبنا الشهوات

Saya akan jaga ini Masjid Islam ini Inna lillahi wa inna ilahi wa ta'amun Ya Allah Wahai kaum muslimin Masjid Islam ada di tanganku Aku Abdullah bin Allah Segera semangat Allah Lama ni'an tutawiju Hama tas Subhanallah. Anak-anak begitu amanah sahabat-sahabat Rasulullah. Maka pantas bagi mereka untuk mendapatkan jannah surganya Allah. Kita melihat tadi sahabat Zaid terputus tangannya dipindahkan ke tangan yang satunya didekap di dadanya tidak ingin jatuh ke tangan musuh. Dia terus memacu kudanya. Dia memanggil sahabat Ja'far. Diserahkan kepada sahabat Ja'far. Sahabat Ja'far pun terus. Sampai begitu banyak tusukan pedang. Anak-anak panah dan tombak. Sampai akhirnya ia juga tidak kuat. Dan dia serahkan panji Islam tadi ke tangan tangan sahabat Abdullah bin Rawah. Subhanallah. Anak-anak semuanya. Begitu hebat. Kisah sahabat-sahabat Rasulullah. Maka. Dalam peperangan Mu'tah ini. Begitu banyak. Banyak sekali pasukan Romawi. Terbunuh. Tahukah kalian? Berapa jumlah pasukan muslim dalam peperangan ini? 3000 pasukan muslim melawan 200.000 pasukan Romawi yang hebat-hebat. Subhanallah. Maka tiga sahabat ini syahid. Dari 12 ya, dari 12 sahabat lainnya ya yang, yang syahid juga. Maka panji Islam tidak jatuh ke tangan musuh Islam. Maka sahabat Abdullah bin Roha akhirnya menyerahkan kepada sahabat Khalid bin Walid. Maka melihat kondisi keadaan sahabat Khalid bin Walid meminta pasukan untuk mundur kembali, kembali, kembali ke ke Madinah. Pasukan Romawi pun tidak tidak mengejar karena mereka khawatir. Jangan, jangan kita kejar, biarkan. Hmm. Siapa tahu ini siasat dari pasukan muslim. Nanti kita bisa nanti kita akan kalah. Jangan, biarkan mereka mundur. Ayo kita mundur juga. Pasukan Romawi pun mundur. Maka anak-anak Islam semuanya itulah kisah tiga sahabat yang dijanjikan surga Sahid untuk mereka, mereka teguh memegang panji Islam, memenuhi amanah dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah, dalam peperangan ini, kemudian Rasulullah memerintahkan memilih sahabat muda, panglima muda, putra dari Zaid bin Harisah, yaitu Usama bin Zaid bin Harisah menjadi panglima yang Rasulullah persiapkan untuk kembali menggempur, menyerang pasukan Romawi nantinya. Maka sahabat Usama melatih dirinya, melatih pasukan-pasukannya, dan ia menunggu perintah dari Rasulullah kapan mulai untuk menyerang kembali pasukan Romawi. Namun, anak-anak, Rasulullah telah wafat. Usama sudah berangkat sampai di sekitaran Palestina mendengar mendengar kabar Rasulullah wafat. Usama kembali sampai pada Khalifah Abu Bakar as Khalifah Abu Bakar melanjutkan melanjutkan pesan dari Rasulullah untuk menyelesaikan amanah, tugas bertempur bersama pasukan Romawi dengan izin Allah. Usamah memimpin yang masih belasan tahun ini, memimpin pasukan dalam waktu tidak terlalu lama. Pasukan Usamah bin Zaid bin Harisah, Usamah berkobar, memimpin, teringat, teringat bagaimana ayahnya, Zaid bin Harisah berperang sampai sahid. Begitu juga Usama. Yang masih muda, meniru orang tuanya, meniru ayahnya, meniru bapaknya. Maka kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Nah, anak-anak semuanya, Masya Allah, hari ini kita belajar banyak sekali. Siapa yang bisa mengambil hikmah dari kisah ini? Iya. Kita sebagai anak Islam punya dua mimpi. Dua keinginan. Kebaikan yang kita raih selama hidup kita. Yaitu hidup mulia atau mati syahid. Seperti tiga sahabat tadi. Dan ya Kak Ari juga mengambil, menggabungkan kisah hadirnya seorang anak muda yang masih belasan tahun, tapi Rasulullah pilih menjadi panglima yang berhasil mengalahkan pasukan Romawi. Dia mencontoh ayahnya. Keluarga ini, keluarga yang penuh keberkahan. Zaid bin Harisah menikah dengan Ummu Aiman. Membantu Rasulullah dan lahirlah Usama. Ayo, kita menjadi seorang anak yang pemberani, lalu menjadi anak yang pantas menjadi mujahid. Mujahid Allah, pasukan-pasukan Allah, teman-teman semuanya siap, anak-anak semua siap, masya Allah. Yuk, kita berdoa, semoga kita menjadi pasukan-pasukan kembali yang Allah pilih. Bersama pasukan Imam Al-Mahdi Dan Kita memenuhi Menetapi nubuah Rasulullah Kita, Ka'ari mengajak Anak-anak Ka'ari semuanya Janji Rasulullah Roma akan kita rebut Roma Kita akan ambil lagi Juga Baitul Maqdis Maka Masya Allah ya Banyak belajar banyak menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan terus berbuat baik. Bakti sama orang tua, seperti Usama, dan juga sahabat-sahabat mulia yang lainnya. Nah, Alhamdulillah, sampai ketemu lagi insya Allah. Ya, tanpa terasa insya Allah, ya sudah makin makin selesai ini. Ya, sahabat-sahabat kita kenal 38 sahabat yang dijanjikan surga. Insya Allah, lain waktu kita bertemu lagi. تكبير الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته